bertandanya ini ya, pemotongan tumpeng yang itu ada berbagai macam lauk pauk, sayur mayur, kemudian saya lihat ada untuk supaya perjuangan dari Bu Risma dan Pak Wisnu selama 10 tahun ini itu harus kita teruskan. Ya tentunya ini posturnya anak-anak muda, gas, golongan arek Surabaya yang mempunyai semangat pemuda-pemuda arek Surabaya, semangat 45. Di mana pada saat arek Surabaya diungkap mati mengulis sekutu bahwa mereka Surabaya akan dihancurkan, maka mereka tidak akan menyerah. Peristiwa inilah, dan Surabaya telah membunuh Jenderal Malabi. Semangat ini yang disemangati oleh gas arek Surabaya. Oke, mari kita lihat kesejahteraan warga Surabaya apa yang disajikan pada awal. Ya tentunya sudah banyak sekali dilakukan oleh Bu Risma, termasuk permakan semuanya lah. Ini yang akan kita tingkatkan, bukan cuma menerus, tingkatkan supaya lebih baik lagi, lebih keren lagi, di mana Surabaya yang sudah maju cukup lama, bukan cuma sekarang sudah maju cukup lama. Ini yang harus kita tingkatkan lebih baik lagi. Untuk anak-anak muda seperti itu. Untuk anak-anak muda kita kasih wajah kreativitas atau industri kreatif yang kita galakkan supaya mereka punya inovasi di mana mengembangkan bakat dan minatnya itu tadi. Ya, yang kira itu ya. Iya, jadi konsep memang untuk rumah penangan ini sebagai salah satu posko dari RG, di mana nanti ini posko ini menaungi dari berbagai relawan yang memang mendukung untuk RG. Jadi nanti memang kita relawannya tidak cuma hanya di gas saja, tapi sudah ada beberapa relawan yang mendaftar seperti BNPI, kemudian kemarin itu SAE, terus kemudian ada lagi AREK juga itu ikut bergabung, dan ada beberapa nanti relawan yang akan gabung juga gitu. Jadi nanti kira-kira insya Allah ada beberapa relawan nanti yang bergabung dalam ruang menangan ini. Dari gas sendiri nanti akan menyumbangkan suara kira-kira berapa? Dari gas sendiri kita. Kalau kita nggak berbicara ini ya target untuk suara gimana, yang penting bagaimana kita punya strategi untuk memenangkan Pak Eri Cahyadi dan Pak Armuji. Jadi saya nggak ngomong masalah target suara, tapi kita mempunyai strategi dan trik supaya bagaimana untuk bisa memenangkan Pak Eri.